pemasaran kita juga agak harus belajar ya Pak ya. Saya ingin ada kompetisi untuk UKM. Mungkin kalau minta hibah itu kan gimana ya? Kita terasa mengemis gitu Pak. Ada yang pernah dengar lapak ganjar nggak? Pernah dengar ya? Saya setiap minggu jualan melalui akun IG saya untuk menjual produk-produk seluruh Indonesia. Nah kalau sudah ini bagus, produknya bagus, packagingnya bagus, harganya bisa bersaing gitu kan. Nanti berikutnya biasanya betul dari akses modal. Gimana cara menjualnya? Anda bisa cerita ini di YouTube, di medsos, semuanya dan diomongin. Bagaimana caranya mempermudah proses perizinan? Gitu aja kalau dia kan mesti ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Pimpinan tertinggi. Bagaimana cara mengawasi? Itu tadi. Cara mengawasinya harus ada nomor telepon yang dilihat orang. Harus ada akun medsos yang dilihat orang. Tapi kalau pengusaha itu bangkrut sekali, bangunnya 10 kali. Bangkrutnya 10 kali, 100 kali dia bangkit. 100 kali bangkrut, 1000 kali dia bangkit. Itu pengusaha betul. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia pasti akan menang.